Tahan itu semua. Betapa susahnya seorang ibu yang muntah-muntah terus. Kalau bau bapaknya langsung diusir bapaknya, ada yang kayak gitu. Ya. Setelah itu usia berapa bulan Anda ditiup ruh? 3 bulan. 4 bulan. 4 bulan. Kalau sudah 4 bulan berarti seorang ayah sudah mempunyai anak walaupun masih ada di dalam kandungan. Itu sudah punya anak karena sudah punya ruh. Kalau tadi hanya hidup biasa aja umur 1 bulan, 2 bulan, itu belum ada ruhnya. Ditiupkan ruhnya umur 4 bulan, ceritakan lagi. Betapa susahnya mengandung. Wahnan ala wahnin. Kalau sama orang PKS enak. Wahnan ala wahnin ngerti. Kalau orang lain gak ngerti, susah banget. Ya, gimana ceritakan panjangnya wahnan ala wahnin, tidak usah saya ulang. Tapi itu harus disampaikan. Dijelaskan kalau pada orang yang belum pernah tahu sama sekali apa wahnan ala wahnin itu. Betapa susahnya. Lemah semakin bertambah lemah. Susah semakin bertambah susah. Orang mengandung. Kemudian sudah saatnya untuk apa? Melahirkan. Ibu pada hari Kamis jam berapa tuh? Jam 11 malam. Berjuang melawan maut untuk saya, anakmu ibu. Saya ini dipertaruhkan nyawa ibu untuk saya. Gak main-main. Kalau gak percaya datanya dari PMI, donor darah paling banyak itu siapa sih, untuk siapa? Untuk ibu ya, melahirkan. Rankingnya di atas sih. Untuk kecelakaan, operasi. Kemudian betapa beratnya proses persalinan, Pak. Itu harus disampaikan. Itu enggak main-main. Itu urusannya dengan Allah, itu urusannya besar sekali. Peristiwa itu besar sekali. Perpindahan alam dari alam mana? Alam kandungannya ke alam dunia. Peristiwa besar. Lahir